salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn tanamal dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan dan pembacaan Alkitab pada saat ini terangkat dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 12 dan ayat yang kedua 25 b Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saat ini kami akan belajar lagi dari firman Tuhan, curahkanlah roh kudusmu agar roh pengertian Tuhan menjadi bagian kami. Sucikan dan kuduskan dengan darah Tuhan yang mulia, sinari dengan cahaya ilahi Tuhan, bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, Filipi Pasal 1 ayat 12 dan ayat yang ke-25 B. Rekopnya bagi kita adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat yang ke-12 Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-25B: "Demikian bunyinya, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Dari saat Filipi pasal 1 ayat 12 dan 25b temanya bagi kita adalah tetap maju. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, Rasul Paulus banyak sekali menghadapi tantangan dan penderitaan. Belum lagi ada sekelompok orang-orang yang katanya memberitakan Injil, padahal mereka melakukan dengan motivasi yang keliru dan salah. Ada banyak hal lain lagi yang terjadi dalam diri Paulus, yang membuatnya merasa lebih baik jika dia mengakhiri pelayanannya di bumi ini, dan pada akhirnya dia pergi ke surga. Atau memilih untuk tetap bertahan. Bapak, ibu, saudara, memang secara manusia, apa yang dialami Paulus dapat membuat para pengikut Kristus lainnya mencari tawar hati, bahkan juga mungkin kurang hati. Namun, karena anugerah Tuhan sajalah, sehingga baik Paulus maupun pengikut-pengikut Kristus yang lainnya makin dikuatkan dan didorong oleh giat dan terus maju dalam pelayanan memberitakan Kristus yang tersalib, menghadirkan kepastian dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, cinta Paulus kepada Kristus begitu besar. Cinta dan komitmen Paulus terlihat dari bagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus sehingga ketika Paulus di penjara, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk kemajuan daripada Injil. Dia dipenjarakan bukan karena kejahatan, tetapi karena Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Paulus bahkan melihat bahwa dengan dirinya di penjara karena Injil Yesus Kristus, banyak orang yang beriman Imannya semakin dikuatkan dan semakin berani dalam memberitakan Injil, dan ini adalah sukacita tersendiri bagi Paulus. Tantangan masalah rintangan, dia tidak pernah tawar hati atau kurang hati, tetapi dia semakin percaya. Dan dalam kepercayaan, Tuhan semakin menuntun, menyertai, dan melindunginya. Oleh sebab itu, adalah sebuah kebahagiaan bagi Paulus jika karena penderitaannya membuat kemajuan bagi Injil, sukacitanya melebihi segala sesuatu. Bahkan ketika dia melihat orang-orang yang telah memberitakan Kristus dengan motivasi yang tidak baik, Paulus tidak menjadi putus asa atau marah. Namun sebaliknya, dia tetap bersukacita demi pemberitaan Injil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimana kondisi kita sekarang ini? Dalam dunia sekarang ini, tantangan dan penderitaan tidak pernah berakhir. Tantangan dari luar gereja dan dari dalam gereja menjadi penghambat pelayanan pemberitaan Injil. Iman kita diuji dengan tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Hari ini kita kembali diingatkan tidak berfokus, terfokus berlebihan pada tantangan dan penderitaan, tetapi bagaimana kita dapat menghadapi dan melewatinya, serta menyelesaikannya dengan baik? Kita harus tetap berpikir positif dan maju dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Jika karena nama Tuhan, penderitaan itu harus menjadi bagian kita sekalian. Maka itu adalah sebuah kebahagiaan ketika kita terus memandang kepada Tuhan, pegang teguh pada janji Tuhan, percaya bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, kemajuan Injil akan terus berlangsung. Tetapi ketika masalah tantangan rintangan dalam pelayanan terjadi, kita tawar hati, kurang hati, sakit hati. Maka kita adalah orang-orang yang kalah dan kita bukan pemenang yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam menyikapi Seluruh kehidupan berdasarkan iman kita kepada Yesus, marilah kita belajar memandang kepadanya, pegang teguh pada janjinya, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Mintalah, Tuhan selalu menyertai dalam setiap keluar masuk, agar ketika masalah, tantangan, rintangan yang datang kepada kita karena nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan sukacita surgawi yang tidak bisa diberikan dunia kepada kita. Hingga pada akhirnya kita juga akan sanggup seperti Paulus yang melihat semua masalah, tantangan, rintangan adalah sebuah sukacita ketika semua penderitaan yang dialami oleh dia adalah bagian untuk memajukan Injil itu sendiri. Marilah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita harus tetap berpikir positif dan maju dengan iman yang sungguh kepada Tuhan sebab dialah penolong kita yang satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami datang dan taruh hidup ini seutuhnya kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jangan pernah tinggalkan kami. Sebagaimana cinta Paulus kepada Kristus yang begitu besar. Cinta dan komitmen Paulus yang terlihat di dalam segala perkara yang ia alami. Sebagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut Kristus. Tuhan anugerahkanlah itu juga bagi kami, para pelayanmu. Anak-anakmu yang memegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Untuk meresponi kehidupan dengan masalah tantangan rintangan yang harus kami hadapi Berikanlah kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, bahkan dalam memberitakan Kristus yang tersalib. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami terus menyatakan Kristus yang tersalib, yang menghadirkan kepastian dan keselamatan bagi setiap orang yang mau mengaku dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Ajarlah kami pegang teguh pada janjimu, supaya di mana saja kami ada dan berkarya. Cinta kasih kami kepada Kristus mengengap melebihi segala-galanya. Cinta kami kepada Kristus membuat kami teguh dan kuat berdiri untuk terus memberitakan Kristus. Berkati gerejamu Tuhan dalam dunia ini, dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua, GKI di tanah Papua, klasis siapan selatan. Tuhan berkati para pemimpin gereja dari arah sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat. Tuhan berkati semua penatua dan syamas, seluruh pelayan firman Tuhan semua jemaat Tuhan di mana saja kami ada dan berkarya. Lebih khusus dalam seluruh pelayanan klasis Japan ya Selatan. Pimpinan klasis, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sinari wajah mereka dengan cahaya ilahimu untuk terus memimpin gereja ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan dalam wilayah klasis yang Selatan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Semua pelayan firman, penatua dan syamas, bahkan jemaat-jemaat Tuhan keperlangsungan gereja kami letakkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu juga Tabura Injil Klasisia Pen Selatan, Tuhan memberkati media ini agar terus nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Semua yang bekerja melayani Tuhan, Tuhan memberkati dengan dua kali berkat kehidupan. Janda duda yatim piatu para tahanan narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, pemerintah, bidang-bidang swasta, Tuhan berkati kami semua. Tuhan bentengi kami dalam kuasa daramu, Tuhan pimpin kami supaya di dalam menjalani kehidupan baik pemerintah, swasta, maupun gerejamu. Kami semua belajar memandang kepada Tuhan, berseru berserah dan memanggil namamu agar keputusan, kehendak, kemuliaanmu terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seruan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di dalam surga, kiranya kasih karuniamu tinggal menyertai kami sekalian hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, ibu, saudara, kekasih Tuhan, kebenaran firman telah kami dengar, dan kembali kita diingatkan untuk tetap berpikir positif dan maju dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.